malam, jangan malam, Pak. Video detik-detik sopir pickup melanggar lalu lintas karena putar balik sembarangan. Namun tak berselang lama sopir pickup itu langsung dihentikan polisi. Dalam kejadian itu, sang sopir diminta uang Rp50.000 untuk bisa lolos dari penilangan. Sontak kejadian sopir pickup di stop polisi langsung menyita perhatian warganet dan viral. Dalam video tersebut tak jelaskan lebih detail mengenai lokasi kejadian. Jangan lupa follow, like, dan subscribe social media Tribun Jateng. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.